What's up guys, kembali lagi dengan Omocha Project. Hari ini Omocha Project akan menggabungkan si Raging Milk dan Fujian Black ini guys. Ini merek KW, merek TD yang sempat Omocha Project unboxing kemarin guys. Tingkat kesulitannya di sini kita harus membongkar si Raging Milk ini guys, untuk mengangkat bagian triggernya ini guys. Kalau original bagian triggernya ini tinggal langsung angkat aja, tapi kalau merek KW ini kita harus membongkar body dari bottle man-nya ini guys. Oke, langsung saja kita bongkar si Raging Milk ini. Kita keluarkan dulu bottle cup-nya. Magazine-nya udah keluar. Dan saya akan membuka bagian ininya guys. Pertama-tama kita harus membuka bagian belakang ini ya. Saya menggunakan pinset. Oke, berhasil terbuka. Dan kita membuka bagian ini ya guys. Oke, kita tinggal mengambil bagian ininya guys. Oke, belakangnya sudah tercabut bagian triggernya ini. Sekarang kita pasang kembali ini guys. Kalau Takaratomi kita bisa mencopot ini tinggal mencongkel ke atas, kalau ini harus dibongkar guys karena tertahan di sini. Bagian ini kalau Takaratomi jalurnya ada ke atas, jadi kita tinggal mengangkatnya. Tapi kalau bagian apa merek TD ini kita harus membongkarnya guys. Oke, kalau sudah seperti ini kita sisa menggabungkan si Raging Milk ini dengan si Fujian Black. Kita ambil bagian tangan dari Fujian Black. Oke. Kita copot bagian kepala si Fujian Black ya. Bagian kepala dari Fujian Black ini kita satukan dengan bagian tangannya guys. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini.
dan kita konekkan ke kepala si Rising Milk. Bagian sininya guys. Terus konekkan di lubang ini. Oke, kira-kira seperti ini guys. Kita pasang kembali tangan si Rising Milk-nya. Bagian kaki ini kita sorong ke depan. Oke, saya sudah berhasil menggabungkan mereka. Sisa memasang magazinnya guys. Pertama kita harus copot ini dulu. Kita harus mencopot ini dan kita gabungkan. Kita masukkan ke si Fujin Black. Oke, seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan tes shoot dan menguji bagaimana performa region blend ini. Oke, di depan kita sudah ada targetnya. Bottle battle, go! Wow, bottle battle go. Hanya butuh 2 tembakan guys, performanya mantap. Ini dia hasilnya region blend merek KW atau merek TD ya guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton Omocha Project. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.